Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga di perumahan Inara Residence tak mau tertinggal, acara yang digiat langsungkan oleh tim ibu-ibu, yang diketuai oleh Ibu Farida, yang disupport langsung oleh Ketua RT RW 023006 di perumahan Inara. Acara yang dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai dengan pada malam puncak pembagian hadiah, pada Sabtu malam Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Luar biasa antusiasnya anak-anak dan ibu-ibu warga Inara yang mengikuti bermacam perlombaan. Alhamdulillah semua perlombaan bisa berjalan dengan lancar dan selalu terjalin kekompakan antara ketua panitia dan anggota penyelenggara acara ini. Perlombaan anak-anak, salah satunya lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku dalam botol dan lomba balap karung, dan masih banyak lagi lainnya. Perlombaan ibu-ibu ada lomba estafet, lomba joget balon dan lomba lari karung. Dan untuk perlombaan lansia salah satunya lomba kelereng, lomba estafet dan sepak bola, seluruh warga dari anak-anak, dewasa, sangat semangat mengikuti acara di perumahan Inara, karena salah satu warga mengatakan bukan hadiah yang diperebutkan, tapi kebersamaan dan kekompakan itu yang utama.
Sambutan-sambutan dari Kepala Dusun Talang Sawo Bapak Arianto juga menghimbau kepada warga Inara yang sudah merasa nyaman dan betah tinggal di perumahan Inara Residence ini agar bisa mengurus kependudukan sesuai dengan tempat tinggal saat ini, yaitu beralamat Jalan Raya Kerawang Sari, Perumahan Inara Residence RT RW 023006, Dusun Talang Sawo, Desa Kerawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.